Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami aturkan kepada Bapak Muspika wilayah Kecamatan Pelojo juga bersama stafnya. Dan tak lupa kami aturkan selamat malam kepada panjenenganipun Bapak Kepala Desa Desa Jati Banjar Peloso Jombang. Mungkin samudaya dipun para perangkat dusun saking RT RW BPD, ugi samudaya dipun pangembatipun proji dusun Jati Potro Yudo Desa Jati Banjar Peloso Jombang. Yang mana pada malam hari ini juga kami aturkan terima kasih kepada segenap para tamu dingin yang berbahagia, juga para hadirin dan pemirsa dimanapun panjenengan berada, yang mana pada malam hari ini masih eksis bersama kami seni campur sari Andika Jaya yang beralamatkan dari Blule Barat, Desa Pandan Blule, Kecamatan Peloso, Kabupaten Ibu Jombang, yang mana masih di bawah naungan, di bawah pimpinan Bapak Ngati pribadi yang beralamatkan di Pandan Blule, Peloso, Jombang. Dan yang mana kami sengaja hadir di tengah-tengah panjenengan semuanya, tepatnya di Dusun Jati Potro Yudo, Desa Jati Banjar, Kecamatan Peloso, tepatnya di rumahnya Bapak Sutarman Saribet Ibu Eni Setiawati ingkang hajatipun ngetanaken Kang Putra Dimas Muhammad Nadiful Ubaidillah, semoga menjadikan putra ingkang migunani dumateng dosa bangsa tumrap agama ugi tumrap tiang sepah kekalipun ugi dumateng kaluwarga. Juga kami aturkan terima kasih kepada Vena Audio Musik super gelegernya arek tempel Daru Rejo Pelandaan Jombang Jawa Timur Indonesia. Juga ada Prima Multimedia Shooting yang beralamatkan di kawasan Jati Banjar Peloso Jombang, Cak Suroto. Kami aturkan terima kasih atas kerjasamanya meliput pementasan Andika Jaya juga lewat ketinggian 90.20 MHz. Bagi pemirsa yang budiman poro kadang kinase ingkang wonten ing pundi kemawon ingkang sampun manunggal raos yang sudah eksis di gelombang kami Suara Gundik Cak Pandi yang mengudara pada malam hari ini bersama hadirnya campur sari Andika Jaya. Baik saudara, yang pertama terima kasih salam pambuka saking paguyuban agung seni campur sari Andika Jaya. Dungkap wonten ing candhaipun angka kalih panjenengan badhe kawula haturaken kanthi tari remo dengan bentuk dan tata busana sensitif gaya Jawa Timur asli dengan gaya putri ingkang badhe katindakaken panjenenganipun Neng Ida, Neng Dia, Neng Yuyun bersama hadirnya Neng Lita. Ya, itulah tadi susunan acara pada malam hari ini. Sebelum Anda, kami hadirkan tari remo dengan bentuk dan tata busana spesifik gaya Jawa Timur asli, gaya putri. Terimalah salam pambuka saking paguyuban agung campur sari Andika Jaya. Sugeng dalu, sugeng Amir San. Thank you.
Kilo tadi salam pembuka dari seni Karawitan juga campur sari Andika Jaya yang mana masih beralamatkan di kawasan Bluli Barat Desa Pandan Bluli Kecamatan Peloso Kabupaten Jombang yang mana masih di bawah asuhan Bapak Ngati pribadi. Juga kami aturkan terima kasih dari tim jajaran keamanan dari Kapolsek wilayah Kecamatan Peloso. Kami aturkan terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami ucapkan matur sembahun juga Vena Audio, juga Prima Multimedia Shooting, juga Suara Kudin yang sudah mendukung pementasan Andika Jaya. Baik saudara, seperti yang saya janjikan ke panjenengan semuanya, yuk panjenengan ibadhe kawula haturaken kanthi tari remo dengan bentuk dan tata busana sensitif gaya Jawa Timur asli dengan gaya putri ingkang badhe katindakaken panjenenganipun Ning Lita, Ning Yuyun, Ning Ida bersama hadirnya Ning Dia Pitaloka. Kawula Pakde Jarwo ingkang ngayahi tugas wonten ing dalu punika ngaturaken sugeng dalu sugeng mirsani ngantos ing paripurnanipun atur pasugatan.
asmara. Thank you.